dan juga tahan simpan. 4-5 hari dia masih tahan untuk menyimpan. Bedaannya, perawatannya seperti apa yang... Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Tri Pamungkas, produk promotor dari produk cap panah merah. Untuk area kerja saya ada di Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, dan juga Tulang Bawang. Kita lihat di sini ada tanaman parai opal persatu. Untuk area ataupun luasan lahan 1/4, dan untuk populasi 1000 batang. Boleh kita lihat. Untuk teknis budidayanya, bisa kita nanti lihat langsung ke petani. Ya, perkenalkan, nama saya Eko Saputro dari Desa Sukajaya, Kecamatan Anak Ratu Haji, Lampung Tengah. Di sini saya akan review sedikit tentang pare opal ya. Ini adalah pare opal F1 yang sudah sering saya budidayakan, dan saya salah satu yang saya sukai dari opal panah merah ini tidak ditemukan retak 1000, itu yang pertama. Dan yang kedua, isi padat, jadi tidak gembos gitu. Biarpun dipetik pagi, sayanya itu tetap kenceng, jadi bobot per buah itu hasil panen jadi lebih banyak. Dan untuk tanaman pare ini adalah tanaman yang kedua, yaitu lahan janda ya. Di sini lahan 1/4 hektar, populasi tanaman itu 1000 batang. Untuk jarak tanam di sini saya memakai 120 kali 202 meter. Jadi itu yang saya lakukan untuk budidaya tanaman pare opal. Hari ini yaitu berusia kurang lebih 65 hari setelah tanam. Di sini sudah petik ke 13 ya hari ini. Dan untuk tonase total keseluruhan sudah mencapai 4 ton 6 kintal. Dan untuk opal yang kali ini saya tanam yang ke-5. Jadi awalnya dengan model pruning saya sudah pernah, saya model loskan semua cabang juga sudah saya coba, dan sampai panen habis pernah mendapatkan 10 ton dari 1000 batang, yaitu bisa dibilang satu batang 10 kilo itu tembus. Dan yang tahun kemarin waktu COVID ya, pernah diadakan juga FFD di lahan saya yang sebelah. Lanjut. Untuk kali ini, sekarang ini sudah mencapai angka 4 ton 6 kintal. Saya rasa kalau untuk mencapai 8 lebih dikit itu sepertinya gampang. Kendala di musim penghujan ya, yang masih jadi kendala seperti ini, terutama yaitu bercak ya, bercak daun ini. Dan ini, tapi ini sudah kering ya, sudah saya spray insektisida, fungisida. Dan nanti kita lihat untuk hasil akhir, insya Allah bisa mencapai target yang sesuai harapan kita. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi cap panah merah, terutama untuk produk opal panah merah. Mantap.